Get it when I get back. Yo, balik lagi di channel gua. Anjay, jadi di video kali ini gua lagi pengen unboxing salah satu barang yang gua beli. Sebenarnya ini adalah barang yang part dari kamera. Langsung aja gua sebutin, gua beli baterai nih. Tapi ini baterai yang lama nih. Mana nih kok gak fokus? Ini baterai yang punya gua yang lama. Lama banget nih fokusnya. Baterai gua yang lama itu mereknya Power Extra. Cuman bagus nih baterai, tahan lama. Jadi kenapa gue beli baterai baru tuh padahal ini tahan lama? Karena ini ngegelembung anjir. Jadi dua-duanya ngegelembung. Kalau kalian bisa lihat ini ngegelembung. Tuh ngegelembung lah, agak-agak ngegelembung. Jadi gue beli baterai baru, tapi mereknya beda, bukan Power Extra lagi. Kalau kalian beli Power Extra tuh, gue jelasin dulu sebelumnya baterainya. Jadi ini mereknya Power Extra. Sebelum kalian pas kalau kalian beli Power Extra itu, kalian dapat ini power chargingnya, casan sama baterai dapat 2. Pokoknya ini ada yang paket gitu ya, sama kabel datanya. Kabel datanya gue lupa tuh beli di mana sih, naruh di mana. Sama dapat ini kalau nggak salah. Ini dapat apa ya? Dari sini apa bukan? Gue lupa, nggak tahu ini dapat apa enggak. Jadi kita langsung aja ke barangnya. Jadi ini barangnya, anjay. Jadi katanya sih pas gue lihat di tempat jualannya, apa sih gue beli di online shop ya. Jadi dapat buat ininya apa sih namanya, naro kayak gitu juga tuh, kayak gininya nih, dapat kayak gininya nih. Ini tuh namanya wasabi apa gitu, gue lupa sih. Wasabi power itu power extra, ini wasabi power. Jadi kita langsung aja unboxing. Ini nggak apa-apa kan nih, muka gue yang kelihatan, tapi kelihatan sih barang. Kita langsung unboxing. Wih, susah amat ini. Itu unboxing nih. Unbox, unpacket dong. Unboxing. Iya. Ini paketnya. Nih. Mana ini kok nggak fokus-fokus ini wasabi power. Jadi ini baterai, maksudnya paketannya sama kayak gitu. Udah itu ini nih, dapat di ini udah kosong nih, nggak ada apa-apa lagi. Jadi dapat si ini nih buat kayak naruh baterainya ya. Coba kita lihat dulu ini kita taruh dulu, kita buka. Anjay, jadi dapat kayak tempat gini ya. Jadi gua belinya yang kayak paket gitu ya. Jadi dapat ininya baterainya 2 tuh. Udah tuh tempatnya nih. Tempatnya lumayan bagus loh ini. Oh, bisa 4, boy. Wih, keren tuh. Bisa 4 naruh yang ini juga nih yang gendut nih. Kalau kalian tahu cara biar ini gak gendut lagi gimana tuh. Udah tuh bisa naruh ini 2 tuh. Anjay, dapatnya bagus nih dibanding yang ini nih. Dapat 2, udah tuh ini bisa ditaro di ikat pinggang, boy. Tuh, jadi gak ribet gitu tuh. Ada tempat buat naro di ikat pinggang, jadi gak ribet. Kalau kita lagi motret nih, video-video, tiba-tiba baterainya habis, gak ribet. Udah itu bisa naro duit juga nih kayaknya. Ya, tapi ininya rusak loh. Eh, enggak deh. Bisa naro duit juga nih, ada slotnya juga tuh. Tuh, banyak slotnya nih, ada 2. Sama belakang nggak ada sih. Dapat ini, jadi kita langsung ke ininya. Ini anjing barangnya, boy. Nih wasabi buatan Cina, tapi anjing made in Chinese. Ini masih disegel nih. Coba kita langsung buka segelnya. Kita langsung buka segelnya ini baru tersebut. Aja, segel sudah terbuka. Jadi kita langsung open BO. Open segel. Open box. Cep. Nih kalian dapat ini. Ih, apa nih? Oh, ini dapat 28 Januari 2021 mark code ACC kamera. Ini kayak kartu garansinya ya. Nih, kalian dapat kartu garansinya.
Udah itu dapat ini baterainya ada 2 nih. Taruh kita taruh dulu. Sama seperti paketnya ini udah kosong, sama paket yang kayak power extra kalian dapat charging-nya. Kalau yang power extra itu kalian bisa ngecharge baterai Orion-nya, tapi kalau teman gue ada beberapa yang kayak gini nggak bisa ngecharge baterai Orion-nya, Orion Canon-nya. Dapat ini. Kalian bisa bedain kualitasnya. Sebenarnya bagusan ini sih ada indikator penuh apa enggaknya, bagus gitu. Kalau ini cuma lampu gitu doang kayaknya, berubah dari merah ke hijau. Kalau ini ada kayak jalan-jalan gitu lah. Kalian kalau mau tahu, kalian beli aja power extra, kalian bakal tahu. Ini power extra. Kalau ini wasabi. Oke, lanjut. Dapat kabel data. Kabel tanya juga sama sih kayaknya. Ada enggak ya di gua? Enggak ada kayaknya, gua taruh di mana enggak tahu. Jadi kita langsung saja buka ini kabel datanya kayak gini. Kabel data biasa lah. Langsung kita buka ini, baterainya ada 2, boy. Dua. Ya, ini tuh LP berapa sih, gua lupa sih. LPE12 buat Canon M50 atau enggak Canon M series aja. Jadi kita langsung buka. Bau harum, bau kotak. Kalau ini menurutnya lebih bagus sih daripada yang ini, daripada yang power extra. Mana tadi power extra? Oh iya, ada dalam sini. Nih, dari power extra, bagusan ini nih menurut gua ya. Karena ini bahannya sama kayak si Orion-nya. Kalau ini bahannya tuh beda. Dia tuh kayak dilapisin tuh. Kayak ngegembungnya kelihatan. Lihat kan? Kayak ngegendutan tuh. Kalau ini dia bahannya sama kayak si Orion-nya. Cuman mereknya beda, dia Power Wasabi. Wasabi Power. Jadi kalau kata gua, misalkan kalian punya budget lebih ya mending beli Orion-nya. Cuman lumayan harganya 1 juta. 900 sampai 1 juta. Tapi karena gua budgetnya ya low aja lah. Karena juga baterai ini gua makainya cuman kayak buat cadangan. Jadi gua belinya yang ini. Kenapa gua enggak milih yang KW-KW tapi mereknya Canon? Enggak, gua mending beli yang mereknya beda, ada apa sih? Merek punya brand sendiri. Nih, gua enggak dipromosiin ya. Kayak gini, punya brand sendiri tapi dia jenisnya sama baterainya. Mending kayak gini sih. Lebih worth it lah dibanding beli yang KW-KW. Ya, paling segitu aja isinya. Nih, satu lagi baterainya. Ada 2. Sama enggak warnanya? Oke, nih. Ini bentukannya ini. Kalau ini bentuknya kayak Orion teh. Kalau yang ini beda nih. Power extra gendut. Tapi untuk bahannya sih bagusan power extra ya. Bahan si ini nih, siap sih namanya. Si dudukan yang ini. Tapi kalau buat bahan yang belakangnya bagusan ini aja menurut gue. Gue itu ada keterangan. Keterangannya juga bagus nih. Dia kayak tertanam di sini nih keterangannya. Beda yang mah ini mah kayak bisa hilang kayaknya kalau digini-gini. Ya udah segitu aja unboxing dari apa sih itu namanya, baterai. Baterai dari Power Wasabi Power LPE12 buat M series. Oh ya, ini isinya 1100 mAh. Kalau ini berapa ini? 1200. Oh, lebih gede ini 1200. Kalau ini 1100. Tapi kalau kata gue ya sama aja sih. Ketahanan baterainya, karena gue nggak ekstrim-ekstrim gitu. Cuman ngambil video-video dikit, foto-foto dikit, cadangan. Ya udah paling segitu aja unboxingnya. Oh ya, ini harganya 500.000 kurang. 500.000 kurang lah. Sepaket dua ini. Ya udah paling segitu aja. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian lah. Ya walaupun ini kontennya kocak ya, dari motor vlog ke buka unboxing baterai. Ya udah paling segitu aja. Dadah.